tips usaha dari saya, yang pertama kita perbaiki selalu hubungan dengan Allah. Kembali lagi ke tawakal. Itu sebenarnya membuat pesimis hati kita sendiri. Jadi kita harus yang penting UKM yang mau merintis jangan pernah mendekati apa yang namanya riba itu tadi. Jadi masih banyak jalan di luar sana gitu. Kadang kita hanya berpandangan sempit bahwa usaha harus punya modal. Modal harus ngutang itu salah. Itu salah, benar-benar salah. Kalau dulu mungkin saya ngutip ada yang namanya pepatah hutang mulia, itu berarti salah. Itu salah total. Itu walaupun saya tidak masuk ke situ, teman-teman saya yang sudah masuk, tapi saya ya ternyata saya juga ikut berhutang untuk memulai usaha. Jadi masih luas sekali cara yang bisa digunakan untuk memulai sebuah usaha. Dan modal awal yang harus dibangun pada saat memulai UKM itu adalah integritas. Kita membangun integritas, kita membangun kepercayaan. Disitulah sebenarnya modal awal. Karena dengan integritas tadi, kepercayaan tadi, kita bisa merangkai potensi-potensi yang ada.